إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديث yang terakhir dalam bab istihbabul uzlah, bab istihbab al-uzlah, dianjurkan beruzlah inda fasadin nas, ketika manusia rosak semuanya ataupun dia takutkan fitnah terhadap agama dia. Hadis terakhir dalam bab ini anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدانا من خير معاش الناس دي أنترى kehidupan manusia yang terbaik رجل ممسكون عنان فرسه في سبيل الله, seorang lelaki yang memegang tali kudanya di jalan Allah. يطير على متنه, dia terbang di atas belakangnya, maksud dia dia bergerak di atas belakang kuda dia. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, setiap kali dia mendengar suara apa nama seruan peperangan antara orang-orang Islam dan orang kafir, wal faz'ah ya, ataupun faz'ah ataupun seumpamanya, tara alaihi, dia pun lompat terbang. Tara terbang lah, tapi takkan terbang, maksudnya dia lompat lah, dia naik lah, dia menaiki kenderaan dia. Okay, yabtari al-qatla, menuntut kematian, menuntut kematian, nanti syahid lah. Itu dia nak cari, ke mana cari syahid. Setiap peperangan disertai oleh muhajidin, oleh mujahidin, mereka menginginkan syahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Awil maut, ataupun kematian, madhanahu, yakni kematian apa nama tempat ataupun keadaan yang dia yakin di situ dia boleh dapat kematian yang baik lah, gitu. Kematian yang diridai oleh Allah itu mati syahid. Aw rajulun, ataupun seorang laki-laki, fi ghunaimatin, dia berada bersama dengan apa nama kambing dia, kambing yang kecil lah. Ghunaim ni jamak isim tasghir, isim tasghir bagi perkataan ghanam, maknanya kambing, kan? Bersama dengan kambingnya. Ghunaim ni kambing kecil, anak kambing dia lah, anak kambing. Fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af, berada di puncak, satu puncak daripada puncak-puncak gunung atau puncak bukit. Au batni wadin min hadhihi al-awdiyah, ataupun berada, dia berada di lembah, daripada lembah-lembah ini. Yuqimus salah, dia mendirikan salat. Wa yu'ti zakat, dia menunaikan zakat. Wa ya'budu rabbahu, dia beribadat kepada Tuhannya. Hatta ya'tiyahu al-yaqin, sehingga maut menjemputnya. Laisa minan nas illa fi khairin, dia tidak mencampuri, tidak bergaul dengan manusia melainkan dalam kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis nak menjelaskan tentang apa nama fitnah akhir zaman lah, fitnah di akhir zaman, dan apa yang berlaku kepada manusia, yang baiknya sikit, yang buruk, yang jahatnya ramai, kan? Ar-ruwaibidah tu ramai sangat. Ar-ruwaibidah ni maksudnya orang-orang jahil yang bercakap dalam urusan agama macam dia pandai. Jemput liberal lah ni lah tu, kan? Orang buta ajar orang celik, orang celik berjalan. Orang buta mengajar orang celik berjalan. Dia tu buta agama, tak erti agama. Dia nak ajak orang tentang agama. Ha, tu dia. Ruwai bidah. Orang jahil. Di akhir zaman macam tu. Jadi Nabi SAW dah cerita dah. Dia orang yang selamat, siapa yang diberitakan oleh Nabi SAW bahawa orang tu selamat, ikut cara tu dia selamat. Jadi pengajaran daripada hadis ni, kelebihan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan membuat persediaan, persediaan untuk berjihad. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, Allah kata, buatlah persediaan yang setakat mampu kamu daripada kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kufar,
yang mana mereka itu bil mirsad, sentiasa menunggu peluang untuk membinasakan orang-orang Islam, membinasakan orang-orang Islam. Jadi orang Islam kena sentiasa ada apa nama persediaan. Ini kelebihan berjihad. Dan maksudnya berbicara dalam diri tentang apa nama tentang amalan ni, amalan jihad fi sabilillah untuk menuntut syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, tapi dengan cara yang diajar oleh Nabi yang salam lah, bukan cara yang direka-reka oleh manusia tadi kan, sehingga mereka menimbulkan keresahan, menimbulkan ketakutan di kalangan umat sendiri, umat Islam sendirilah. Hari itu golongan-golongan takfiri akan yang mengkafirkan orang apa semua tadi, macam contohnya golongan ISIS apa tu kan, depa ni sebenarnya bukan orang Islam yang tajar depa pun, bukan dicipta oleh Islam pun, bahkan barat ni, propaganda barat semua ni kan, dia nak burukkan Islam, dicipta sesuatu yang ada bau-bau Islam ataupun nama Islam. Tapi orang Islam sendiri yang bodoh-bodoh ni terpedaya lah. Ha gitu. Kemudian hadis ni juga menjelaskan tentang kelebihan menternak kambing. Menternak kambing kerana padanya ada apa kecukupan. Dia dapat mencukupkan dalam kehidupan kita lah. Dia dapat mencari rezeki yang halal. Dan ketika kita hendak beruzlah daripada kerosakan manusia di zaman fitnah ataupun di zaman kerosakan. Jadi bila ada kambing ni, mana kita ada minuman, kita ada susu, kita ada makanan. Kita boleh minum susu dia, kita boleh makan daging dia. Begitu. Barang siapa yang bergaul dengan manusia, maka seharusnya, semestinya lah manusia ataupun orang ramai tadi selamat daripada perbuatan tangan dia yang membuat kerosakan, ataupun perbuatan lidah dia yang mencela orang. Maksudnya orang selamat daripada tangan dia dan orang selamat daripada lidah dia. Begitu. Itu sebaik manusia lah yang bergaul dengan orang lain. Kemudian uzlah. Uzlah ni, maksud uzlah ni menjauhkan diri daripada manusia. Dia, dengan sebab berlaku fitnah di akhir zaman ni, seharusnya ataupun semestinya apa nama, tidak membuatkan seseorang itu meninggalkan hukum-hukum syar'i lah, di atas apa nama cara yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat, puasa, zakat dan haji. Selama mana kita ni masih berada di kalangan orang-orang Islam, di situ kita tinggal lah, dapat mendirikan solat berjemaah kan, gitu. Ni nak ceritanya bila dah tak ada orang Islam, dia seorang ya. Halnya semua orang kafir lah. Kan? Ataupun kalau ada pun nama je Islam. Macam Bosnia di satu masa dulu, depa ni hanya tinggal nama je Islam. Kan? Amalan-amalan depa apa semua dah tak ada Islam lah, sembahyang pun tak lah, tak tahu sembahyang macam mana pun. Yang ingat tahu depa ni kata Muslim, tak tahu Muslim apa. Akhirnya Allah Taala apa nama turunkan bencana ke atas depa, akhirnya barulah nak belajar Islam balik lah daripada daripada bawah tu. Begitu. Kemudian bab seterusnya, bab fadl ikhtilat bin nas. Bab kita ni bercampur, bergaul dengan manusia. Wa huduri jum'ihim wa jama'atihim, menghadiri Jumaat, solat Jumaat bersama dengan mereka dan jamaah bersama mereka. Wa masyahidul khair, menyaksikan kebaikan bersama mereka. Wa majalis zikir, majalis zikir, majlis-majlis zikrullah bersama dengan mereka. Yang ini majlis ilmu, majlis ilmu. Dalam hadis bila sebut majlis zikir, maknanya bukan majlis zikir yang buat tahlil apa semua tu. Bukan maksud yang tu. Sebab apa kita buka, kita sebut, kita kata bukan maksud yang tu? Kenapa? Kerana tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi yang salam dan para sahabat bahawa mereka tu buat macam apa yang dibuat oleh orang hari ni. Duduk ramai-ramai zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Maknanya dengan dinamakan sebagai majlis zikir. Majlis ni maksudnya tempat duduk. Duduk ramai-ramai berzikir. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam yang dimasukkan majlis zikir adalah majlis ilmu. Kalau Nabi SAW duduk dengan para sahabat, Nabi akan sampaikan ilmu, iaitu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Bukan majlis yang ditafsirkan oleh sebahagian orang yang menyeleweng lah daripada tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum. Bila sebut majlis zikir, maknanya majlis ilm. Majlis yang disebut padanya kata Allah, kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu majlis zikir, majlis ingat Allah. Majlis ingat, sebut nama Allah. Hari itu.
Bukan majlis yang zikir ramai-ramai tu. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab tak ada riwayat bahawa Nabi buat macam tu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kelebihan menziarahi orang yang sakit di kalangan mereka. Menghadiri orang yang apa nama menziarahi orang apa nama menguruskan jenazah orang yang meninggal di kalangan mereka. Serta membantu orang-orang berhajat di kalangan mereka, muwasat muhtajihim wa irsyadu jahilihim, memberi tujuh ajar kepada orang-orang jahil di kalangan mereka, wa ghairu zalika min masalihihim, dan selain demikian itu daripada maslahah mereka, maslahah masyarakat. Liman qadara 'ala al-amri bil ma'ruf, bagi siapa yang mampu untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran, wa qam'u nafsihi 'anil idha', dan menahan diri dia daripada menyakiti orang lain, wa sabra 'alal adha', dan sabar di atas apa nama perbuatan buruk orang lain terhadap diri dia. Jadi panjang bab itulah. Bab ni panjang. Jadi maknanya yang menghuraikan hadis ni ataupun bab ni, dia kata apa, ketahuilah sesungguhnya apabila kita bercampur dengan manusia di atas cara yang disebutkan di atas, inilah dia cara yang terbaik. Cara yang terbaik yang dilakukan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya alaihimussalatu wassalam. Begitu juga khulafa ar-rasyidin dan orang-orang yang selepas mereka daripada para sahabat dan tabi'in dan para ulama muslimin di kalangan mereka ataupun yang datang selepas mereka. Inilah dia mazhab kebanyakan tabi'in dan orang-orang selepas mereka, dan apa dengannya lah telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ahmad dan kebanyakan para fuqaha. Yang ni maknanya kita ni daripada kita uzlah tinggalkan manusia, kita duduk bersama dengan manusia supaya kita boleh sampaikan kebaikan kepada orang lain. Sehinggalah kita tak mampu tu, maknanya tak boleh nak buat apalah, lari lah. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunggu di Mekah tadi kan. Dakwah sampailah Nabi tak mampu. Macam mana Nabi tak mampu? Orang nak bunuh dia. Orang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa itulah Nabi keluar daripada Mekah. Sebab tu Nabi kata kepada Mekah, kalaulah semuanya kamu adalah tempat yang aku cinta, tempat yang Allah paling cinta, kalau tidaklah kerana kaumku mengusirku daripada sini, aku tak akan keluar daripada sini, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana Nabi keluar daripada Mekah tu kerana terpaksa dan kerana diperintahkan oleh Allah lah. Wahyu daripada Allah Ta'ala diperintahkan Nabi SAW supaya keluar. Hari itu daripada Mekah. Dan Nabi pun kata illah dia, sebab dia kerana apa? Kerana kaum dia mengusir dia. Dia pun nak bunuh dia. 100 ekor unta untuk dapatkan Muhammad hidup ataupun mati. Jadi gitu maknanya. Dia pun nak bunuh lah Nabi SAW apa pun. Sehingga Nabi dah hijrah ke Madinah pun, dia parah. Dia ikut lagi, dia nak bunuh Nabi SAW. Itu dia orang-orang musyrikin jahiliyah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tak ada dalam tu, ini dalam syarah saya ni ada, disebut orang beriman. Hadis hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebut oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad, begitu juga Tirmizi dan Ahmad dengan sanad yang sahih, bahawa Nabi SAW sabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, orang beriman yang duduk bercampur dengan manusia, yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dia sabar di atas apa nama perbuatan keji orang-orang ataupun masyarakat terhadap dia, dia sabar di atas kesakitan yang dilakukan oleh masyarakat dia. Khairun, lebih baik. Minal ladhina la yukhalitun nas, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia. Walaya subiru ala adahum, dan tidak bersabar di atas perbuatan keji manusia. Jadi yang duduk bersama-sama dengan orang ramai tadi, sabar, lebih baik daripada orang yang lari-lari, duduk sembunyi-sembunyi. Ha, gitu kan. Dalam ni dia terdatangkan hadis Dia cuma datangkan hadis satu lah, hadis Abdullah bin Umar, hadis Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian terus dia datangkan bab yang seterusnya. Bab at-tawadhu wa khafdul janah lil mu'minin. Bab maknanya merendahkan diri, tawadhu. Okey. Dan bersifat lemah lembut kepada orang-orang beriman. Maksudnya bertolak ansur lah. Khafdul janah ni bertolak
unsur terhadap orang-orang beriman. Dia kata sini, ketahuilah wahai hamba, dia kata wahai hamba Allah, ketahuilah orang yang tawadhu', kan, hamba Allah yang tawadhu', dia kata sesungguhnya tawadhu' itu adalah akhlak sunnah, akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi segala kebaikan, iaitu khudu'un lil haqqi, merendahkan diri bagi kebenaran, wan qiyadun lahu, maksudnya mentaati kebenaran, wa qabuluhu, dan menerima kebenaran, mimman qalahu fir ridha wal ghadab, daripada orang yang mengatakannya. Dalam keadaan kita ni redha ataupun kita tak suka ataupun suka, maka kita terima, iaitu khafdul janah. Khafdul janah ni maksudnya merendahkan sayap. Al janah ni sayap, merendahkan sayap maksudnya tidak sombonglah gitu. Walinul janib, iaitu engkau lihat bagi diri engkau ni, maknanya ketika engkau lihat engkau ni lebih tinggi daripada orang lain, lebih hebat, masa tu engkau rendahkan diri engkau, kan? Itu maknanya khafdul janah. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala datangkan ayat di sini, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, firman Allah taala, dan hendaklah engkau apa nama rendahkan sayapmu, maksudnya rendahkan jiwamu, liman ittaba'aka, bagi sesiapa atau bagi orang yang mengikuti engkau daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar daripada kalangan kamu daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka nanti Allah akan datangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah ni suka pada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka suka kepada Allah, cinta kepada Allah, azillatin, sifat mereka adalah merendahkan diri, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, a'izzatin alal kafirin, bersifat tinggi diri, izzah, di atas orang-orang kafir. Begitu. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu, min zakarin wa unsa, daripada lelaki dan wanita, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu semua, syu'uban, berpuak-puak lah, syu'ub, berpuak-puak, again, wa qabaila, dan kabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kamu saling berkenalan. Oh, maknanya ada kabilah ni, ni kaum ni, kaum ni, macam-macam kaum, kan? Ha gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang Allah jelaskan bahawa manusia ni adalah daripada diri yang satu, iaitu Adam alaihis salam, dan daripada Adam itu Allah ciptakan pasangannya iaitu Hawa, kan? Kemudian Allah jadikan zuriat mereka itu berkabilah, berpuak-puak lah, turunan yang ramai, supaya apa? Supaya mereka saling berkenalan di antara mereka. Jadi maknanya semua manusia ni samalah daripada tanah, nisbah kepada tanah tu, kan, walaupun kita daripada air, tapi asalnya kita semua daripada tanah. Begitu. Cumanya yang membezakan kita, darjat kita adalah dalam agama lah, iaitu ketaatan kepada Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sebab keturunan dan pangkat kita ni kita berbeza, tapi dengan sebab ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang membezakan darjat kita. Ya kan? Yang membezakan darjat kita dalam syurga adalah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 32, Allah kata, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu duk puji diri kamu sendiri,
Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu kata kamu ni yang terbaik, yang terhebat. Jangan kamu sucikan diri kamu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia, yani Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan siapa yang bertakwa. Gitu. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 48 dan 49, Ba'la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka ashabul a'raf ni menyeru beberapa lelaki yang mereka ni kenal. Masa dunia ni dia perkenal puak-puak ni. Ha, ni maksudnya ashabul a'raf ni orang yang duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Maka Allah tunjukkan ahli neraka kepada mereka, mereka tengok Allah, mereka minta jauh dari neraka. Allah tunjukkan kepada mereka ahli syurga, maka mereka minta nak masuk syurga. Maka kan mereka tengok ahli neraka. Ashabul a'raf ni yang apa nama, sama dosa dan pahala mereka, sama duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Hak ni pun boleh belum masuk lagi, tapi akhirnya masuk ke syurga lah dengan kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini maksudnya keluasan rahmat Allah Ta'ala tadi kan, dengan syafaat semua tadi kan, masukkan puak-puak yang sama tadi, sama berat dosa pahala. Dia kalau berat pahala masuk syurga, berat dosa masuk neraka tu. Tapi kalau sama berat, ashabul a'raf, ada orang-orang yang mereka kenal dalam neraka, mereka pun kata, maknanya suara mereka didengar oleh ahli neraka yang dah masuk neraka tu kan. Qalu, mereka berkata, ma'agna ankum jam'ukum, kumpulan kamu yang ramai, yang majoriti ni tak boleh nak bantu kamu, tak boleh nak bantu langsung. Ya kan? Kamu ni ramai. Ya, memang ahli neraka ni ramai. Ahli neraka ni lebih ramai daripada ahli syurga. Daripada 1,000 orang, 999 orang ahli neraka. Satu ahli syurga. Jadi sahabat rasa susah hati lah, radiyallahu anhum. Maka mereka kata macam tu, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami ni seorang ahli syurga, ahli neraka? Nabi kata, tak. Kira lah Yajud Majud tu. Yajud Majud tu 999 daripada kamu seorang. Yajud Majud ni dah ada lah, dia tak keluar lagi lah. Dia tak keluar lagi. Nanti dia keluar lah, bila tak tahulah. Tapi akan tiba masanya mereka akan keluar. Kan, wahum min kulli hadabin yansilun. Surah Al-Anbiya ayat 96 tu Allah Ta'ala ceritakan, hatta idha futihat ya'juju wa ma'juju, sehinggalah apabila nanti akan dibuka ya'jud ma'jud. Manusia juga, manusia juga kan, daripada keturunan apa nama, anak cucu cicit Nuh alaihi salam tu kan, ha, dibuka ya lubang Ya'juj Ma'juj ni, wahum min kulli hadabin yansilun, dia akan turun daripada tempat-tempat yang tinggi, ramai sangat hari tu, ramai tak terbilang ramai tadi. Nanti sampai akhir zaman kan, bila dah mati habis puak ni, Nabi cerita kan, sampai orang nak tur, nak pijak, nak langkah, orang Islam nak langkah atas muka bumi ni pun tak ada ruang. Banyak sangat apa nama, jasad-jasad depa tadi kan di atas muka bumi yang mati bergelimpangan. Sampai Nabi Isa AS doa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hantar satu burung yang leher panjang tu. Maka burung ni mari pakai ambil, bawa pergi letak di tempat yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Ha tu. Ni nak cerita kata, ramai ahli neraka tadi. Tidak, tidak apa nama dapat membantu kamu, tidak memenangkan kamu oleh apa nama kumpulan yang ramai di kalangan kamu tadi. Kamu ni majoriti, tapi tak boleh menang pun, tak boleh lawan pun Allah Ta'ala tadi. Wama kuntum tastakbirun, dan apa yang kamu dulu, kamu duk sombong, kamu duk bongkak bahawa kamu dulu ramai, kamu dulu kuat, tapi hari ni macam mana? Kata sahabul a'raf kepada ahli neraka tadi, aha ulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Kan? Ha, adakah mereka yang kamu dulu telah bersumpah bahawa mereka tidak akan dapat rahmat, tapi sekarang ni depa dah masuk syurga, macam mana? Depa tu sikit ya. Ha, gitu. Maka dikatakan kepada ashabul a'raf, udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun, dan tidak ada ketakutan ke atas kamu lagi, dan kamu tidak akan berduka cita. Jadi maknanya Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni tentang apa nama celaan ahlul a'raf atau ashabul a'raf, kan, yang berada di antara
syurga dan neraka yang sama dosa, sama sama berat dosa dan pahala mereka. Depa ni kata kepada puak-puak musyrikin dan pembesar-pembesar musyrikin yang depa kenal di dunia dulu. Ah gitu. Jadi apabila apa nama Ashabul Araf berkata kepada puak-puak neraka tadi, maka Allah Taala pula kata, "Aha ulal ladzina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahmatin udkhul jannah la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun." Dikatakan kepada mereka tadi, puak Ashabul Araf, tiada ketakutan atas kamu dan masuklah kamu ke dalam syurga dan tiada duka cita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah datangkan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis ayat Ayat bin Himar radhiyallahu anhu. Ayat bin Himar, Himar ni keldai ya. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, "An tawadhu," supaya kamu saling merendahkan diri. Ya kan? Jangan sombong. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak sombong di atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak melampaui batas oleh seseorang atas orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jangan sombong sama kita. Orang kaya jangan sombong dengan orang miskin. Orang miskin jangan sombong dengan orang kaya. Adakah orang miskin sombong dengan orang kaya? Tak tahu lah. Ha? Tak ada lagi. Orang miskin sombong dengan orang kaya. Tapi orang buta sombong ada. Kan? Orang pegang tangan dia tertarik gitu. Tak payah. Saya pun boleh jalan sendiri. Kan? Ha, gitu. Jadi pengajaran hadis ni, padanya terdapat petunjuk bahawa sunnah itu adalah wahyu. Hadis itu adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bukanlah wahyu yang kita baca, yang kita ambil pahala dengan bacaan dia. Kan, satu huruf sama-sama dengan 10 hasanah sampai kepada 700 kali ganda. Kemudian sifat tawaduk ni merupakan sebab-sebab apa nama tersebarnya kasih sayang di antara manusia lah. Al-bir wal-ihsan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata, sedekah tidak mengurangkan harta. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Tidaklah Allah tambahkan kepada seseorang hamba itu dengan kemaafan yang diberikan, melainkan ketinggian. Orang buat buruk pada kita, kita maafkan dia. Kita maaf, 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 maka Allah akan tambahkan ketinggian pada dia. Al-izzah, al-izz. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ. Tidak ada seorang pun yang bertawaduk, merendahkan diri dia kerana Allah Azza wa Jalla. إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Kecuali Allah akan angkat darjat dia. Hadis riwayat Muslim. Orang akan sebut-sebut nama dia, orang akan sayang pada dia. Akan dalam lembaran-lembaran sejarah akan disebut nama dia dengan nama yang baik. Tak rugi kan buat baik kan pada orang. Begitu. Orang akan sebut sejarah. Ya, sejarah orang akan sebut mana kebaikan yang dia buat tadi. Begitu. Tambah pula dia seorang pemimpin, dia seorang pembesar, dia seorang raja dan sebagainya. Dia buat baik pada rakyat, dia bersikap tawaduk, rendah diri. Nama dia akan disebut. Kemudian akan orang akan doakan kepada dia kebaikan tadi. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas, annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim. Anas ni seorang sahabat Nabi. Dia lalu di kalangan kanak-kanak tadi. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam pada budak-budak. Kan? Okay. Kita anak nanti budak-budak bagi salam kat kita dulu. Depa tak bagi salam, apa ni tak belajar adab ke? Bagilah salam kat aku. Aku ni orang tua. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dia kata Nabi buat benda ni sebab apa? Pasal dia dengan Nabi ni budak-budak lagi. Dia kecil. Nabi tak pernah kata dekat dia, "Hang, pasal apa hang buat macam ni? Pasal apa hang tak buat macam tu?" Kan?
Nabi tak pernah kata macam tu dekat dia SAW. Sedangkan dia ni jadi budak suruhan Nabi kan, Ummu Sulaim tu. Dia kata kat Rasulullah, ni ya saya ada nak bagi kat Rasulullah, orang lain bagi hak lain, bagi hak ni, bagi hak ni, saya bagi anak. Saya bagi anak saya jadi khadam Rasulullah SAW. Suruhlah buat apa pun. Maka Nabi suruh dia pergi sana, Nabi suruh pergi sini. Dia pergi sana, dia tengok budak-budak duk main, dia pun main sekali, lupa. Kan? Macam anak-anak kita lah, suruh pergi kedai beli gula. Kan? Sampai pukul 6 tak balik lagi, gula mana? Kan? Rupanya duk main bola. Kan? Dia suruh nak jumpa orang kawan. Nabi pun mari kita, mana dia kerja aku suruh tadi? Apa pun dia teringat. Nabi tak marah dia kan? Tak marah sikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Nabi dia kata, aku ni, Nabi tak pernah kata kat aku, dia kata. Pasal hang buat macam ni? Pasal hang tak buat macam tu? Nabi tak pernah kata macam tu dekat dia. Ah ni, Anas radhiyallahu anhu. Bagi salam kat budak-budak. Kemudian itulah kan, nak merendahkan diri ni kan. Tapi biasanya kalau orang perempuan dia boleh buat, orang lelaki ni ego dia lebih sikit. Kalau perempuan kan dia suka kanak-kanak dia bagi salam apa semua gitu. Pengajaran daripada hadis, dianjurkan memberi salam ke atas kanak-kanak supaya apa? Supaya melatih adab kepada mereka lah, adab-adab syar'i. Kemudian kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni tak ada dah manusia selain sahabat ni begitu bersungguh-sungguh untuk contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak tanya benda ni wajib ke sunat. Sahabat-sahabat tak pernah tanya benda ni wajib ke sunat. Mari lepas depa baru orang tanya wajib ke sunat. Pasal apa? Kalau sunat tak payah buat. Kalau wajib kita kena buat lah. Kalau sunat, sunat ke? Sunat, alhamdulillah. Saya ingat, saya duk ingat kita wajib selama ni. Rupanya sunat ada peluang. Kan? Ada peluang boleh berehat. Dia kata sunat. Jadi kalau sahabat-sahabat tak pernah tanya wajib ke sunat. Janji ada pahala semua depa berebut. Ha gitu. Kalau kita hari ni sunat je. Sunat ke? Sunat. Kemudian maknanya apabila orang-orang dewasa tadi kan mencampakkan sifat besar diri ataupun tinggi diri, maka maknanya dia akan mendatangkan perasaan kasih sayang lah. Hatta kanak-kanak tadi akan suka. Kanak-kanak tadi akan mari tengok kan. Dia bersuka kepada orang yang tidak sombong tadi. Macam mana Anas bin Malik buat tu lah. Ha gitu. Sebagai pendidikan pun dia juga. Tapi hari ni pendidikan tak kena. Pendidikan di sekolah ni tak kena. Awal-awal lagi tak kena dah. Masuk dah ni, bangun. Assalamualaikum cikgu. Cikgu mari, cikgu bagi salam. Ni kena tukar. Ni semua bukan cara Islam aja. Awal-awal lagi dah tak betul sekolah. Kita hantar anak habis sekolah nak pergi jadi elok, nak pergi jadi betul. Tapi cikgu sendiri mula-mula ajak pergi jadi tak betul dah. Bangun. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Duduk. Berdiri. Nabi salah ajak, bila apa nama pemimpin pembesar kita mari ni, jangan berdiri, melainkan kita berdiri nak pergi sambut dia, masuk. Kan? Tapi hak kita ni dia ajak kecil-kecil, daripada darjah satu tadika, kena berdiri sambut ustaz, sambut cikgu. Pasal apa? Sebagai cikgu letih. Okay. Nak cakap lama dan sebagainya. Cikgu masuk. Assalamualaikum. Makan. Tak payah duduk berdiri. Duduk. Ni cara sunnah. Tapi awal-awal lagi kita diajak cara tak sunnah dah. Bila masuk semua bangun kena berdiri. Daripada kecil sampailah kita jadi askar dan polis. Sampai kita jadi askar dan polis. Sampai kita jadi penjenayah. Penjenayah lah maksudnya orang salah. OKT, orang kena tangkap. Kan? Kita tak berdiri nak ikut sunnah. Dia jegir mata, nak jatuh biji mata dua biji kita lantai. Kita pun slow yang bangkit. Saya kena penampak dia perih ya. Nampak tak apa juga, tepuk kaki dia tu keras tepuk kasut tu. Kena berdiri pegak-pegak bawah ni kan? Ini bukan dia ajaran Islam. Daripada polis, askar, tentera semua sama. Bukan? Pasal apa? Kita dah demik daripada British. Bila British kan? Nabi kata la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil-quzzah. Kamu pasti akan ikut jejak langkah Yahudi Nasrani ni. Setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Kamu akan ikut. Daripada kita sekolah rendah sampai kita jadi askar ataupun polis.
Orang pagar besar masuk, kita kena berdiri. Kalau OKT tak berdiri, kena terkoh, kena tengking. Berdiri! Dan, kita apa berdiri? Ni tak sunnah. Berdiri, orang kata apa? Tanpa rela. Berdiri tak rela, tak rela kita berdiri. Hatta raja masuk, hatta maharaja sultan masuk, dalam sunnah bukan macam tu. Tapi dah diajak macam tu. Tak berdiri kena. Pacak bendera, onet bendera kena berdiri semua. Ini musibah. Musibah dalam agama. Kan? Nak buat macam mana? Dah boleh luasa dah. Dah luasa macam tu dah. Jadi nak ubah balik kan kita kata, ini makan masa. Jadi siapa maknanya? Siapa yang nak kenal mula? Tok-tok guru dan alim ulama lah nak kenal mula. Gitu. Ni tak kira siapa. Nabi yang selam tu lebih besar daripada segala maharaja yang ada di atas muka bumi ni. Nabi kita paling besar. Hampa duk kata hampa sayang Nabi. Mai tang tu hampa tak boleh buat. Pak mufti pun sama. Okay. Na'udzubillah daripada jadi mufti. Yeah. Bukan takat apa. Lagu negara, lagu negeri. Lagu negeri dinyanyikan. Pak mufti mesti berdiri. Mesti berdiri. Hantar berdiri, tidak menghormati lagu negeri. Ni metah mana ajaran macam ni? Jangan tangkap sudah lah cakap macam ni. Ni bukan provokasi, ni cerita betul Kan? Cerita betul Kalau tak betul tolong betul Tang mana tak betul tu? Had Nabi duk ajak tu. Sallallahu alaihi wasallam kata cinta Rasul. Metik tak tahu malidur Rasul, ma'ajrah dan sebagainya. Tapi tang mana pengamalan kita terhadap sunnah Rasul? Pak mufti tak boleh cakap. Kena gam. Alhamdulillah lah kita bukan mufti. Okay. Nak mufti apa? Tak erti. Gitu. Mengaku pun tak erti. So nak cakap lah dia kata. Kita cakap apa yang kita erti lah. Kalau bab kecil macam ni apa tak boleh buat. Bab besar lagi mana nak buat? Bab benda kecil tak boleh nak cakap. Bab besar macam mana nak cakap? Na'udzubillah. Okay. Bab ni berat ni. Gitu. Jadi maknanya dia pun duk tengok, dia pun duk tulis, dia pun duk rakam, dia pun duk apa, lantak habis. Jadi kita cakap benda betul Kan kita kena berdiri. Kalau tak berdiri salah. Begitu maknanya kalau boleh lari, tak usah pergi. Kan? Pergi lepas dia pun berdiri. Lepas berdiri pun berdiri, baru kita pergi. Gitu. Berdiri, menghormati. Kecuali berdiri untuk pergi menyambut. Atau lain. Nabi kata, Qumu li sayyidikum. Bangun untuk sayyid kamu. Apa nama? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az apa? Sa'ad apa? Yang apa nama? Sa'ad bin Mu'az kan? Yang pada perang Khandaq tu dia kena panah dekat Uhud dia tu kan? Maknanya dia tu dipapah datang. Ketika dah selesai peperangan, apa semua puak-puak Yahudi dia kena tangkap habis semua lah kan? Kena mari ke masjid Nabi SAW tadi. Nabi kata tu Sa'ad bin Mu'az mari dah dalam keadaan dia tu cedera. Maka Nabi suruh dia pergi bangun sambut dia. Tu tak apa lah. Tengok kan raja mari pakat pergi sambut. Tak apa lah kan pakat pergi sambut. Adapun pakat duduk berdiri kerana menghormati ni khilaf dengan sunnah Nabi SAW. Kan? Tu khilaf dengan sunnah Nabi. Kata sayangkan Nabi. Tuan-tuan. Kan? Siap selawat dengan Nabi apa semua tadi. Bawa spanduk besar tadi kan. Jalan. Tutup berjalan-jalan raya. Hari tu cuti. Kenapa? Sayang dekat Nabi SAW. Sayang pun macam tu. Kan? Tapi yang beratnya pak-pak mufti ni lah beratnya ni. Pak-pak mufti ni pun tak boleh nak cakap. Tak kira lah daripada selatan sampai utara sama. Tak sama semua lah. Ada sebahagian-sebahagian yang bagus kan. Tak bagus tu kita puji lah. Tak bagus tu kita paku lah. Tak tu lah. Pasal apa? Pasal kita bukan mufti. Tapi tak maulah. Kita tak erti. Gitu. Jadi hak cakap, kena cakap, kita bercakap. Tidak, kita ni jadi syaitan yang bisu. Syaitanun akhras. Gitu. Bab ni kena ubah lah. Bab ni kena ubah. Gitu cerita dia. Baik. Kemudian, wa anhu qala, dan daripada Anas juga katanya, in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Jika adalah satu hamba wanita daripada hamba-hamba Madinah,
kan, dia pegang tangan Nabi SAW, maka dia bawa Nabi SAW ke satu tempat, dia nak cerita apa masalah, dia nak cerita problem dia dekat Nabi SAW. Kan Nabi dengar, walaupun hamba wanita. Begitu. Baik, cuba kita tengok pengajaran daripada hadis ini. Nak ceritanya, hadis nak ceritanya bahawa Nabi ni SAW ni sentiasa menzahirkan diri dia kepada manusia. Tak pernah sembunyi daripada sahabat-sahabat dia. Seorang ketua, seorang pemimpin yang tak pernah bersembunyi daripada rakyat dia. Sentiasa keluar. Hari-hari Nabi ni keluar. Tak ada bodyguard. Kan? Itu dia maknanya. Supaya apa? Supaya Nabi sampaikan setiap hak kepada ahli dia. Dan Nabi beri petunjuk, tunjuk ajar kepada orang yang tak erti. Dan supaya mereka terdapat menyaksikan perbuatan dan pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mencontohinya. Wa hakadha yanbaghi ay yakuna wulahu wal apa wulatu umuril muslimin. Dia kata sepatutnya macam inilah dia para pemerintah umat Islam. Tidak menyembunyikan diri daripada rakyat dia. Sebelum jadi wakil rakyat ni melawat rata tempat. Ya, sampai tandas surau pun melawat. Tandas surau melawat. Sebab apa? Melawat nak tengok nak renovate lah, nak repair apa semua. Tengok tandas ni tile dah berkulat dah. Lapis tile baru. Lapisan tile yang kedua lah. Gitu. Jalan tengok, jalan ni ada lubang sikit, bagi tambah jalan. Gitu. Janji sana, janji sini kan. Bila dah jadi wakil rakyat, sibuk. Sibuk sangat. Sampai tak boleh nak jumpa. Sebelum ni senang lah, tak sibuk pun kan. Rata tempat dia boleh turun. Masa pilihan raya tu lah, minta apa saja, minta lah. Kan? Tu dia. Lepas-lepas pilihan raya tu, tunggu pilihan dekat-dekat kempen tahun depan pula. 5 tahun pula lah, bukan tahun depan. Gitu. Baik. Yang kedua, nak ceritanya tawaduk sangat Nabi SAW ni, sangat-sangat tawaduk. Okay? Sehingga apa nama Nabi ni dengar, jumpa apa nama wanita hamba ni, wanita hamba sahaya ni kan, orang kata apa, hamba. Okay? Dan Nabi dengar hajat dia tadi. Bahawa Nabi SAW ni tak pandang apa nama, tak pandang darjat lah, semua orang Nabi jumpa. Itu hatta kepada tuan sampai kepada hamba. Dan Nabi SAW tidak pernah mengecilkan hati orang lah. Tak pernah bagi kecil hati orang. Orang fakir, orang miskin, orang yang ada hajat, Nabi akan perkenankan. Hatta wanita Yahudi tu kan, orang Yahudi, dia masak-masak, dia ajak Nabi pergi makan di rumah dia. Kalau kita pergi nak makan ni, dia beracun bagi aku. Boleh percaya ke pak Yahudi ni? Nabi SAW ni pergi. Tapi Yahudi ni Yahudi, kita kenal. Perempuan Yahudi pula tu. Dia sapu racun habis semua ni. Kambing bakar tadi kan. Tang mana dia tahu hak Nabi suka, tang tu dia bubuh banyak lagi. Power lagi. Racun tu. Nabi nak makan tu kambing, kata saya ni beracun. Nabi baru letak di gigi dia. So, selain Nabi tak dan telan lagi. Sahabat yang tu dah telan tu sedap tengok kan. Tak tahan lah. Bismillah telan tu. Mati. Maka Nabi hukum pancung wanita tadi. Kerana apa? Kerana sebab sahabat tu mati. Makan racun. Apa nama? Qisas. Qisas. Gitu. Ini sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain sebut bahawa daripada apa nama Tariq Thabit daripada Anas, fakhala ma'aha fi ba'd at-turuq, maknanya Nabi SAW pergi bersendirian dengan wanita hamba tadi di sebahagian jalan. Wal muradu, dia kata di sini, yang dimaksudkan di sini adalah waqfu ma'aha fi tariqin maslukin, maknanya bukan tempat-tempat sunyi dah, di laluan yang orang duk lalu lalang di situ, orang lain nampak, bukan Nabi ni berkhaluat dengan dia, dengan hamba tadi, duduk dua orang depa di tempat sunyi dah, bukan maksud gitu. Di jalan yang orang tadi duk lalu lalang. Gitu. Dia kata, liqdi hajataha wa yuftiha fil khulwah, dan Nabi nak bagi fatwa dekat dia. Dia ada fatwa yang minta, dia minta kepada Nabi SAW, dia tak mau orang dengar. Mungkin ada soalan-soalan sensitif, kan? Maka dia minta, dia nak bisik, nak cerita kepada Nabi SAW saja yang dengar. Gitu. Maka Nabi bagi fatwa dekat dia. Bukan maksud berkhaluat secara apa nama yang diharamkan tadi kan, khaluat sunyi dua orang dalam bilik ke apa ke, tak
gitu. Di tempat yang dilalukan, di tempat yang dilalui oleh orang ramai. Yang pertama, yang kedua, Nabi SAW ni adalah bapa orang-orang beriman. Kenapa? Kan? Isteri dia tu adalah ummahatul mukminin. Isteri Nabi SAW adalah ibu bagi orang-orang beriman. Maka Nabi SAW adalah walidu al-mu'minin, bapa kepada orang-orang beriman. Jadi macam wanita tadi pegang tangan Nabi SAW, itu adalah khusus bagi Nabi SAW, tidak kepada orang lain. Sebab apa? Ada hadis lain yang melarang bahawa daripada aku bersalam dengan wanita, lebih baik daripada tangan aku dicucuk dengan tembus, dicucuk besi panas. Begitu. Tak dibenarkan selain Nabi SAW. Jadi, itu pun bukan Nabi pegang apa nama tangan dia kan? Dia mai pegang tangan Nabi SAW. Ada ihtimal. Mungkin kerana apa Nabi tak mau rentak tangan tadi kerana nak cerita dekat dia, ataupun perintah tu datang. Kemudian itu cerita dia. Alhamdulillah. Lupa lah. Jadi macam mana? Jam. Gitu. Baik. Hadis yang seterusnya. Wa anil Aswad ibn Yazid. Anil Aswad ibn Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aswad bin Yazid kata, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Dia kata, Nabi buat apa dalam rumah? Dia pun tak tahulah sebab dalam rumah Nabi kan, bukan boleh pergi teropong. Tak kan? Jadi tak tahu, dia pun tanya Aisyah, Nabi tu buat apa? Duduk dalam rumah kan? Nabi balik rumah, masih dalam rumah. Nabi buat apa? Depa ni tanya pasal apa? Depa nak tiru. Kalau di luar, depa boleh tiru. Depa nampak. Dalam rumah depa nak tiru apa? Depa nak tahu Nabi buat apa dalam rumah, kemudian depa nak buat juga. Ha, boleh buat. Radiyallahu anhu. Kemudian tengok. Qalat, kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmati ahlihi. Nabi SAW ni duduk dalam rumah, dia tolong isteri dia. Khidmat kepada isteri dia. Apa dia khidmat kepada isteri? Macam-macam lah. Kalau duduk dalam bilik, lipat cadar ke, kan? Apa lagi, susun apa? Macam-macam lah. Kan? Apa nama, vacuum kapek dalam bilik ke apa ke, cuci tingkap bilik ke, kan? Kalau di ruang tamu, kan susun apa nama, sofa apa semua tadi kan, vacuum lantai ke, mop lantai ke, kalau kita hari ni lah. Kalau orang macam tu lah. Kalau di dapur kan, tolong basuh pinggan kan. Kan? Tolong goreng ikan kan? Kan? Tolong makan rasa makanan kan? Tolong masuk rasa makanan kan? Ha, rasa. Oh, ni kurang garam sikit lah. Masuk garam cekak kan dalam tu. Kan? Ha, gitu. Apa? Tolong masak kan? Kan? Mungkin kita ada hari cuti, hari minggu dan sebagainya hari ni. Oh, hari ni saya masak. Semua yang dalam rumah relax. Orang gaji pun relax. Tidur. Tapi mana kan ikut suka. Ah gitu. Nabi benar kan. Itulah cerita dia kan. Rumah Nabi bukan sama mana pun. Fa idza hadaratis salah, Nabi duk tolong bini dalam rumah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis salah, bila masuk waktu salat, kharaja ila salati, Nabi terus keluar pergi solat. Pergi masjid. Nabi tak solat dengan isteri dia di rumah. Nabi tak solat dengan Aisyah radhiyallahu anha di rumah. Nabi terus pergi masjid. Masjid sebelah rumah dia jelah. Ni bilik Aisyah, tu masjid. Kan? Ha gitu. Jadi kita masjid jauh lah. Nabi juga lah. Kan? Nabi juga lah gitu. Isteri kita semayang di rumah, kita semayang di masjid. Kalau nak buat sunat dengan isteri kita sekali-sekala, buatlah di rumah, tak ada masalah apa. Ha gitu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengajaran dia nak cerita kesempurnaan tawaduk, sikap tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sentiasa berbuat baik kepada ahli dia, kepada isteri dia. Ha gitu. Ustaz. Ya. Kenapa ada hadis kata Nabi sembahyang sunat di rumah berjamaah dengan Aisyah? Tak, bukan maksud dengan Aisyah. Bukan dengan Aisyah, tapi dengan orang lain. Sunat berjemaah. Kan? Contohnya hadis Anas. Hadis Anas bin Malik kan, Ummu Sulaim kan, dia panggil Nabi SAW main rumah dia. Ya kan? Lepas tu dia buat makan, dia panggil Nabi SAW main rumah dia. Lepas tu Nabi main rumah dia makan-makan, Nabi kita tunjuk tak mana aku nak sembahyang ni.
Kan, depa kita sembahyang tang tu. Depa anak pun hampak tiga orang tu kan. Tiga cara depa lah. Ha kan? Lepas salah pun sembahyang Anas dan budak yatim dalam rumah tu, sembahyang, lepas tu umur Sulaim apa lama ataupun nenek dia sembahyang di belakang saf tadi. Sembahyang sunat. Jadi maknanya di situ istimbat boleh sembahyang sunat sekali-sekala berjemaah. Ha kan? Itu juga kita ada buat di rumah kita, isteri kita sekali-sekala buat, tak ada masalah apa. Kan? Ataupun kalau isteri kita nak sembahyang jemaah dengan kita juga, macam Sa'ad bin, macam Mu'az bin Jabal, dia sembahyang isyak di masjid Nabi SAW, dia balik kampung dia jadi imam pula dengan kaum dia. Kita pun kalau nak sembahyang jemaah dengan saya, hang tunggu saya balik pada masjid lagi, saya sembahyang sunat, hang sembahyang isyak, boleh juga. Kan? Tak ada masalah apa. Tapi kaum perempuan ni, mana pergi masjid kan, tapi masjid kan, pahala dia besar juga. Kan? Pahala dia besar. Macam orang sembahyang di masjid jugalah, walaupun dia tak pergi masjid. Ada hadis, apa Ummu Humaid tu kan? Dia Ummu Humaid, radiyallahu anha kan? Yang mana tu dia nak pergi, teringin nak pergi sembahyang di masjid ni masalah. Hang sembahyang lah rumah, hang pun pahala besar. Kan? Sama dengan pergi masjid juga pahala tu. Itu kelebihan kaum wanita. Itu cerita dia. Tapi kalau nak pergi masjid, pergi lah. Aku tak semangat lah semayang di rumah. Kurang khusyuk lah. Teringin nak pergi masjid surah. Pergi lah, tak ada masalah apa. Jaga aurat elok-elok. Kan? Tak usah, tabarruj. Kan? Tabarruj. Jangan tabarruj. Itu cerita dia. Kemudian pengajaran yang kedua, amalan-amalan dunia ni kan, jangan menyebabkan kita lalai daripada solat lah. Terutamanya solat berjemaah tadi kan. Gitu. Jadi maknanya kita, kalau boleh kita usaha untuk solat berjemaah. Kerana sembahyang jemaah ni pahala lebih daripada sembahyang seorang. Jadi maknanya penghambaan, maksudnya kita ni kalau seorang hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan tunaikan apa nama kewajipan kita di dalam waktunya. Tunaikan kewajipan dalam waktu. Bila masuk waktu azan, laung azan, apa azan dilaungkan, maknanya terus lempak apa yang kita pegang tu terus apa nama ke arah solat tadi. Hayya 'alas solah, mari solat. Bilal kata mari solat, cuma dia tak terjemah ya. Kan? Mana boleh? Marilah sembahyang. Mana tahu kau ada orang buat macam tu. Kan? Mana tahu? Satu masa nanti kan, Tok Bilal ni dia takwil sendiri. Kan? Dia kata orang tak faham ni. Dia kata, kita duduk azan-azan ni pun kata apa? Mari kita terjemah. Marilah sembahyang. Kan? Begitu. Baik. Yang seterusnya, an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid. Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala, katanya, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu. Aku ni jalan sampailah kepada Rasulullah sallam sedang dia dalam keadaan berkhutbah. Nabi tengah khutbah ni. Faqultu, bila Nabi sedang berkhutbah, aku bercakap. Aku kata, ya Rasulullah, rajulun gharibun, orang laki-laki dagang, orang laki-laki asing. Saya ni orang asing. Ja'a yas'alu an dinihi. Saya datang nak tanya pasal agama saya ni. Pasal agama ni. La yadri ma dinuhu. Dia tak tahu apa agama dia. Fa'aqbala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menghadap ke arahku. Datang kepada aku. Wa taraka khutbatahu. Dia tinggal khutbah dia tadi. Tengah duk khutbah tadi, Nabi tinggal. Okay. Wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Dia berjalan sampai dekat aku. Fa utiya bi kursiyin, maka dibawa kursi kepada Nabi SAW. Tempat duduk lah. Tapi kursi macam, bukan macam ni lah. Faham? Tempat duduk kan kursi ni. Tempat duduk. Fa qa'ada alaihi, Nabi duduk atas dia. Atas kursi tu. Waja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, maka Nabi pun ajak kepada kawan tadi pasal agama daripada apa yang Allah ajarkan kepadanya. Thumma ata khutbatahu, kemudian Nabi patah balik pergi kepada khutbah dia. Fa atamma, maka Nabi sempurnakan khutbah
apa nama akhiraha, yang last sekali lah. Fa atamma akhiraha, Nabi sempurnakan khutbahnya. Habis, Nabi habiskan khutbah. Khutbah di sini khutbah Jumaat. Kita agak kalau hari ni bercakap untuk imam, untuk imam, tolong bagi tahu motor belakang ni ada orang curi bos. Akan maka tak tahulah apa nak jadi pada orang tu sekali lagi kan. Kalau kita cakap untuk imam, cakap tak boleh cakap sama kita, cakap untuk imam tak apa. Bagi tahu kat imam kan. Tok imam, ada orang tu kena apa nama pensan kat belakang. Ha. Ha gitu. Jadi maknanya apa tu khutbah ni adalah khutbah Jumaat. Dia mari nak tanya tentang hukum agama lah. Nak tanya tentang hukum agama. Jadi pengajaran daripada hadis ni maksud kesempurnaan tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okay? Dan apa nama sifat lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi biasa mengambil berat tentang keadaan orang-orang Islam. Gitu. Yang pertama, yang kedua harus bagi khatib untuk memutuskan khutbah dia apabila ada perkara darurat lah, perkara darurat. Gitu. Umpamanya ada orang pingsan ke dalam masjid tu ke, dia nak beritahu kepada orang belakang, so apa nak buka jalan ke apa ke. Jadi mana benda-benda darurat lah, benda-benda terpaksa tadi, benda penting maksud gitu. Kan pernah berlaku kan Umar Al-Khattab kan ketika berkhutbah kan, ada sahabat siapa masuk, Osman masuk kan. Osman masuk, tadi dia masuk maknanya kan, bila Osman masuk dia tanya Osman, mana yang datang sini kan apa nama, hang mandi ke belum? Mandi Jumaat kan? Mandi solat, mandi untuk solat Jumaat. Lepas tu Nabi SAW sendiri pernah bercakap dengan sahabat yang masuk ketika Nabi sedang berkhutbah kan. Sahabat tu duduk, Nabi suruh, hey bangun, solat kan, dua rakaat solat tahiyatul masjid. Ha gitu. Kemudian pengajaran pada hadis, barang siapa yang jahil tentang sesuatu daripada agamanya hendaklah ditanya kepada orang yang berilmu lah. Kenapa? Ubat bagi kejahilan adalah bertanya. Dan ilmu tu kena belajar lah, kena cari. Kemudian lagi yang seterusnya, harus mengajar dalam keadaan duduk di atas kursi. Semua orang dah kata apa ni boleh duduk atas kursi kan, mengajar kena sama bawah dengan orang kan. Orang duduk buka Quran tu bawah tu, kamu duduk di atas. Tak, kan? Tak ada masalah apa. Harus kemudian lagi maknanya pengajaran pada hadis ini segera menjawab apa nama persoalan lah. Orang minta fatwa, maknanya fatwa tu diberi cepat lah, cepat mungkin lah. Didahului perkara yang paling penting, sebab dia minta fatwa penting pasal agama ni, pasal akidah ni kan. Sebelum dia beransur pergi, cerita fatwa tadi dekat orang yang minta tu. Barang siapa yang memutuskan khutbahnya, maka dia kembali menyambung lah khutbah dia tadi. Gitu. Ini fiqhul hadis, pengajaran daripada hadis. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala, Rasulullah adalah sesungguhnya Rasulullah kana idza akala ta'aman, Nabi ini bila Nabi makan, la'iqa isabi'ahu, Nabi menjilat jari-jarinya, as-salas yang tiga. Wa qala qala wa qala, kata perawi. Jadi kata Anas, dan Nabi sallam kata apa? Idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila satu suapan kamu jatuh ke lantai ke apa, fal yumit anhal adha, maka ambil, hilangkan kotoran tadi, wal yakulha, maka makanlah, wala yada'ha li syaitan, jangan biarkan untuk syaitan. Wa amara an apa nama, an tuslatal qas'ata, Nabi SAW perintahkan supaya dilicinkan bekas pinggan tadi kan, makan bagi bersih pinggan tadi. Qala, kata Nabi, fa innakum la tadrun, sesungguhnya kamu tak tahu, fi ayyi ta'amikum al barakah, kamu tak tahu pada makanan kamu yang mana tu ada keberkatan. Sebab bila kita makan, dalam pinggan kita tu ada berkat, berkat tu turun. Jadi kita makan tu bagi habis, jangan tinggal sikit ya, tinggalkan. Macam orang yang makan kat hotel dan sebagainya lah, makan makan tak habis. Kalau makan habis nampak macam buluk sangat. Dia tu buluknya sampai licin pinggan dia makan tu. Kan? Kita kata hang lah bodoh. Kan? Hang lah bodoh. Orang makan kan? Biasanya orang makan kat hotel, buka puasa kat hotel kan, hidangan tu macam-macam kan?
Bazir. Udang galah terkangkang, sekok dua ekor tu. Okey, makan sikit lah. Wah, lepas tu ambil tisu lap-lap mulut habis. Nak tunjuk kata dia tu, tak berhajat pada makanan. Tak berhajat tu suruh makan lah. Ingat? Ha, gitu. Ni kawan iblis, kawan syaitan. Syaitan kata, ha, good, very good. Tepuk tangan. Kami sambung. Hang tinggal kami, sambung. Ha, gitu. Jadi Nabi ajak ni cukup bagus lah. Ha, gitu. Baik, pengajaran daripada hadis. Jadi sunnahnya dalam kita makan makanan dengan tiga jari. Tengoklah, kalau makan nasi tiga jari, bila tahu nak habis? Tiga jari makan nasi. Saya ingat tiga jam pun tak habis. Kan? Orang dah tiga kali sendawa dah. Dia suku nasi pun tak lagi. Kalau makan roti boleh tiga jari kan? Roti ke, biskut ke, apa ke. Nasi tiga jari. Ataupun pegang garpu boleh lah tiga jari. Kan? Tiga sudu, tiga jari lah sudu. Ha, gitu. Dia berkata tak boleh makan sudu, bid'ah dia berkata. Allahu akbar. Ya. Yeah. Tiga hari ni nak makan je no, tiga jari ni. Maknanya kalau lima jari. Mana ada orang makan lima jari? Afrika kot. Tak faham. Genggam. Gitu, biasa. Kan boleh kan makan tiga jari? Lima jari, boleh makan lima jari? Tak tahulah. Kan, cerita tiga jari ni sebab apa? Sebab kebiasaan. Kebiasaan orang Arab ni. Kita ni makan nasi. Kita makan nasi. Nasi tu biji dia halui-halui. Ya kan? Kalau tiga jari boleh pegang apa biji nasi ya. Kan? Jadi gitu. Sebab tu orang Arab sebahagian dia tak erti. Pakai tangan tak erti makan nasi pakai tangan kan? Kalau kita tengok dia makan nasi pakai tangan kita kesian tengok. Dia buat macam tu. Lepas tu dia buat gitu. Lambung. Dia kepal-kepal nasi dia lambung dalam mulut. Kesian tengok kan? Pasal cari senduk ke sudu bagi ke dia ambil ni. Senduk lah, senduk kecil lah. Dia tak kerti makan. Pakai jari kan. Kita ni dah pakar dah daripada kita boleh pegang tu kan. Sampai lah ni pakai jari. Pakar dah. Ha gitu. Ha. Jadi maknanya pakai garpu ni bukan bid'ah. Pakai sudu ni pakai bukan bid'ah. Pakai chopstick tu bukan bid'ah. Itu cerita dunia bukan cerita agama. Kena beritahu awal kat depa. Kan? Ah tu cerita dunia. Hang makan pakai kalau pakai sudu ke garpu senduk ke apa ke hang makan tak pakailah. Tak ada masalah apa. Kan? Kita nak ikut sunnah pakai tanganlah. Sudu ni benda ya tangan juga. Kan tangan duk pegang dia, dia pergi pegang nasi. Kan? Ah tu jelah. Baik. Jadi maknanya ha, kita kalau kita mana dijilati apa nama jari tadi kan yang ada bekas-bekas makanan tu ha gitu. Syekh kata di sinilah maknanya maaf kata Al-Khattabi rahimahullah lima Khattabi dia kata waqad abahu qaumun afsada uquluhum at-tarfa. Dia kata ada sebagai orang kaya ni akal depa rosak. Depa mencela perbuatan yang macam tu. Ha, kan? Perbuatan macam mana? Yang menjilati jari tadi kan? Mereka mencela. Dan mereka mendakwa bahawa jilat jari tadi perkara yang keji, kotor. Ya kan? Seolah-olahnya mereka tidak mengetahui. Ya kan? Bahawa menjilat jari ataupun bekas tadi kan, melicinkan bekas makanan tadi maknanya akan mendatangkan keberkatan. Begitu. Hmm. Benda ni jelas lah. Kemudian lagi pengajaran pada hadis ni bahawa Nabi SAW menjelaskan al-illah sebab kita ni menjilat jari pada makanan tadi kan. Tapi iklan pun ada no. Sehingga menjilat jari. Ya kan? Makan apa tu? KFC. Oh, KFC. Ya kan? Namalah ya, dia ajak ada ajak kepada sunnah tu. Sehingga menjilat jari. Mana ada sunnah? Hmm. Begitu. Jadi maknanya Nabi SAW ni suruh kita jilat jari, habiskan makanan yang ada dalam pinggan tadi, bekas makanan tadi. Kenapa? Kerana kita tak tahu keberkatan tu ada pada mana. Ya kan? Biar dapat keberkatan yang turun pada makanan tadi kan. Sebab tu dalam di dalam sunnah, ketika kita ambil makanan dalam bekas, jangan ambil tengah-tengah.
Dengan cedok hak tengah. Dengan jadi mana cedok hak tepi. Sebab so, berkat turun di tengah tadi kan. Kalau bekas makanan besar tadi kan. Berkat turun di tengah. Jadi kita ambil hak tepi tadi. Hak itu ambil hak tengah tu lah. Habislah. Kita seorang je boleh ya. Kemudian Islam adalah agama nazafah, agama kebersihan lah. Hak itu. Hatta apabila makanan dijatuh ke lantai ke apa, kita ambil, kita bersihkan makanan yang boleh dibersihkan tadi, maka kita makan. Begitu. Hadis ini juga menjelaskan bahawa siapa ni dia berkongsi makanan dengan hamba. Begitu juga minuman. Apabila kita tidak berhati-hati, kita tidak menghilangkan apa wasail, perantaraan yang boleh menyebabkan dia makan bersama dengan kita, maka dia tumpang makan. Macam makan, macam tak baca bismillah, minum tak baca bismillah, dia tumpang sama lah. Ada satu hadis tu kan? Ada satu hadis, bahawa sahabat ni makan sedar kan? Syaitan pun makan semua dengan dia, korang pun dah kenyang. Bila lah teringat, lah kali baru teringat tau. Tak baca bismillah, bismillah walahu akhirahu. Dia baca bismillah walahu akhirahu, maka dia pun makan. Pemuntah habis syaitan tu hak dia makan tadi. Rugi besar. Kan? Tengah duduk sedap-sedap dah boleh makan kenyang kan. Termuntah habis sebab last kau tu bismillah ya Allah huwa akhirahu. Kita pun baca tu lah kalau terlupa lah. Ataupun aku baca bismillah ke tak tadi ya? Aku tanya orang, aku baca bismillah tadi. Aku tak dengar pun baca bismillah lah kita. Kita pun bismillah Allah huwa wa akhirahu. Jadi mana kita baca bismillah ingat kan. Apa nama anak-anak kita, cucu kita ni baca bismillah sebelum makan. Tapi lupa nak ingatkan mereka. Tadi apa baca bismillah tak? Baca, tak dengar pun. Baca bismillah walahu akhirah. Tak dengar pun tak apa, kan suruh nanti orang dengar kan. Tapi anak-anak ni kita nak ajak mereka. Cucu ni kita nak ajak mereka. Bagi biasa. Tadi baca bismillah tak? Baca, tak dengar pun. Again. Kalau lupa baca yang ni, bismillah walahu akhirahu. Ikut. Again. Gitu. Cerita kat mereka lah, syaitan tumpang makan ni. Kalau tak baca bismillah kan, mereka pun dengarlah. Ha gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma ba'athallahu nabiyyan." Allah tidak mengutuskan seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali nabi itu bela kambing. Betul ke? Hadis tu dah baca ke? Dah macam ulang balik ni. Kan? Tak apa. Qala ashabuhu wa anta? Kata para sahabat, dan kamu ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi kata ya. Kuntu ar'aha ala qarariti li ahli Makkah. Dan aku pernah bela dia untuk mendapatkan sedikit wang daripada penduduk Makkah. Qararit ni ahli Makkah. Ada kata ulama sudus 1/6 dinar macam itulah. Kan? Kemudian wa anhu dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga qala anhu dan daripadanya daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Lau du'itu ila qura'in aw zira'in." Kalaulah aku diajak makanlah kepada kurak. Kurak ni maksud dia kan kaki kambing tu kan, kaki kambing bahagian tapak tu kan. Gitu. Bahagian tapak tu bukan ada isi pun. Kan? Rubuh-rubuh kan? Minum bah, hirup kuah dia buat sup jelah. Kan? Au zira'in. Ataupun orang ajak aku pergi makan sup kaki, sup lengan tu, kaki kambing kan. Bukan ada isi kulit dia kan. Dia rebus-rebus tu buat sup. Dia bau dia ada. Rasa kambing tu ada kan. Gitu. Setengah orang tak suka ni bau kambing, aku tak suka. Kalau bau kambing ke, tak bau kambing tak suruh makan lah. Orang nak makan kambing, nak bau kambing tu. Kan? Kalau kambing tak ada bau makan, buat apa? Dia pun nak bau kambing tu kan. Aku tak suka lah bau kambing. Tak arti makan kambing. Kalau tak ada bau bukan kambing. Gitu. Masak macam mana? Bukan ada resipi masak boleh hilang bau kambing. Hilang bau kambing, tak usah makan kambing, makan ayam, daging apa kan. Gitu. Nabi kata, kalau orang ajar aku pun makan, aku pergi makan. Kalau kita kan makan apa? Sup kaki kambing. Kaki kambing. Ingat sup paha ke apa ke? Kan. Rusuk kambing kan boleh tahan jugalah. La ajab tu Nabi kata, nescaya aku akan terima, aku akan pergi jugalah. Walau uhdiya ilayya zira'un, kalau lah orang hadiah kepada aku zira' ni, kaki kambing tu,
Au qura'un ataupun tapak kambing tu, la qabil tu nasi aku terima. Aku ambil, Nabi kata. Soalan salam. Ya, hari nak jelaskan tentang apa? Maknanya ijabatud da'wah, memperkenankan, ajakkan orang tadi kan. Walaupun kepada makanan yang kita kata tak sedap pun, di rumah aku sedap lagi. Dekat sup kaki kambing ni bukan ada apa. Tak kan? Kebuih hayak, buh rempah sup adabi ya. Buh garam sikit, lepas tu kaki kambing. Ni dia angkat, hirup. Lepas tu ya, tak ada apa. Tapi nak ceritanya, menyahut panggilan tadi kan. Ijabatud da'wah. Ini sunnah Nabi SAW. Ini menunjukkan sifat tawaduk lah. Kita di sifat tawaduk kita kan. Kemudian menerima hadiah. Tak kira lah hadiah tu macam mana orang bagi kita, kita terima ya. Orang kata aku nak bagi hadiah kan ni. Hadiah apa? Tengok lah, ambil lah. Kan? Ambil je lah. Kalau kita tak mau, kita bagi ke orang. Kan? Sunnah terima hadiah. Tolak hadiah tak sunnah. Khilaf dengan sunnah bila orang nak hadiah kat kita, kita tolak. Tak payah, aku dah ada rumah ni yang bagi kat orang lain lah. Dia nak bagi kat kita. Terus lah kata macam tu. Alah, macam periuk kecil ni rumah aku pun dah. Kan? Periuk nipis ni. Tenyih atas lantai 3 kali temui. Kan? Ambil lah ya, orang nak bagi. Lepas tu kita bagi kat orang lain. Gitu. Atau paling kurang kita tebuk tanam. Dalam pokok. Dalam tu kan? Tanam salah apa? Hadiah. Sunnah. Tak sunnahnya tolak hadiah. Dia bila kita terima hadiah orang tadi, orang seronok kan. Nak ceritanya Nabi SAW ni sangat-sangatlah bertawaduknya kan. Dan Nabi ni suka sangat tarik apa nama pujuk terima mana hati manusia tadi kan. Manusia ni semua sayang dan teringat pada Nabi SAW. Hatta orang kafir sendiri pun kan. Orang kafir hak insaf lah kita katakan. Hak maknanya hak bukan jenis benci pada Nabi SAW tadi. Dan mereka masuk Islam pun dengan sebab tengok akhlak Nabi juga. Kan? Kebanyakan yang masuk Islam tengok akhlaknya Nabi SAW dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian wa'an Anas radhiyallahu anhu qala. Kita berhenti di situlah. Bawah ni cerita pasal unta Nabi kan. Racing. Kalah unta Nabi. Kan? Dulu ada juga lawan dulu lah ni kan. Orang tu pada lumba kuda, lumba unta. Nabi berlumba unta ni. Unta Nabi tu kalah. Bila kalah unta Nabi, orang rasa Allah tak seronok lah kalau unta Nabi kalah. Kan? Gitu. Bawah tu lah hadis tu. Wallahu ta'ala ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته